Assalam sahabat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ahad 17 Disember 2023. Hari ini saya nak mengemas pokok-pokok yang rasanya semak mata tengok. Ini pokok sebelah rumah sepupu saya. Jadi biarlah saya ringan tulang untuk membersihkan kawasan rumah dia. Ini pokok, orang kata pokok apa yang orang buat palas. Daunnya tu dah semak. Kemudian dia punya dahan ni pula berduri-duri. Jadi elok sangat dah saya bersihkan tempat tu. Pokok pisang pun mana yang payah sangat nak tumbuh tu saya tebang. Jadi bersih tempat tu dah. Baik. Kebetulan pagi ni saya dah nampak banyak hijau-hijau dekat tangga ni. Ini confirm mesti ada ulat dalam pokok ni. Jom kita tengok. Betul, ulat-ulat hijau ni. Oh, colour memang cantik hijau dia. Rupanya dia mengerjakan pokok bunga aku ni. Aduh, hai. Tak adalah tempat lain kau nak cari makan. Pokok bunga aku ni juga kau nak cari makan. Sambil-sambil tu kita bersihkan lah pokok-pokok bunga ni. Memang banyak ada. Nanti saya kira berapa semua ada. Jadi nak dipendekkan cerita, total ulat-ulat yang saya dapat di pokok ni lebih kurang 20 ekor. Punya jahatnya dia. Habis buat macam mana, kena bunuh jugalah. Melata-melata perosak ni boleh dibunuh. Sebab dia nanti dengan bulu dia tu kan jadi gatal badan. Dia elok sangatlah dan dia merosakkan pokok-pokok tanaman sebenarnya. Dan hari ini juga saya nak buat housekeeping pokok depan rumah ni. Apa nama pokok ni pun saya lupa dah. Buah ni boleh makan, daun ni pun boleh buat sayur. Tapi dah rimbun depan rumah. Rumah pun tak nampak. Jadi kita cantas bagi pendek. Nanti insyaAllah naik lah tu. Selalu orang guna daun dia untuk buat macam lepas beranak tu buat tungku. Daunnya kita balutkan dengan batu yang kita masak tu, kita panaskan, buatkan tungku. Apa nama pokok ni lupa dah. Mengkudu, pokok mengkudu. Sini pun rupanya ada kat anak-anak. Kampung saya ni memang banyak anak-anak. Macam dia bela-bela. Tengok tu. Meritik-ritik. Ini kalau tengah malam ni duduk diam-diam bunyi ni. Ketik-ketik. Ni ulat-ulat tadi ni. Dan sampah-sampah ni biasalah. Saya longgok tempat, nanti dah kering kita bakar. Kena bakar juga, tidak kan rumah saya penuh dengan sampah pokok aje.
Seperti mana biasa, lepas buat kerja-kerja apa ni, cantas pokok ni, kenalah buat housekeeping. Ini kadang-kadang malas nak buat, tapi nak buat macam no, kita bapak rumah ni, kita lah yang buat. Besok anak-anak tak tahulah, besok kerja dah tak ada, besok siapa nak buat kerja-kerja ni. Rimbun agaknya rumah, badan pun dah panas, kena buka baju, tak boleh tahan. Hati panas, badan panas. Aduh. Sampah-sampah daun ni pun nak dikais supaya nampaklah bersih rumah tu. Orang ada pokok ni beginilah, kerja tak habis. Habis pokok, daun, lapan daun, pokok, begitulah ulang-ulang. Jadi teman-teman sahabat-sahabat yang ada pokok, jangan jadi pemalas. Kena rajin kemas. Tak kata langsung badan kita mesti sihat. Banyak peluh keluar. Dan tibalah masa rehat. Saya kena minum. Kejap lagi ada majlis saya nak pergi. Ada dua tempat. Satu di Bukit Subang. Satu di Bukit Jelutong. Dan satu di Kuala Lumpur. Mari kita minum. Tu pokok. Apa tadi tu? Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman yang telah menyaksikan video klip ini, mohon like, subscribe dan share itu lebih baik. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.